Selamat sejahtera. Hari ini Cikgu Syam nak bincangkan tentang hubungan pecahan dengan peratus sebelum kita bincang bab perpuluhan. Sebab lebih mudah untuk kita hubungkan pecahan dengan peratus, barulah kita akan faham tentang perpuluhan. Terlihat di sini kita telah bincang tentang pecahan. Kita kaitkan dengan peratus. Jika 1/4, berapakah peratusnya? Jadi kalau 1/4, ini adalah 25%. Okey, tak apa. 25%, nanti cikgu buktikan bagaimana yang belurik ini hanya mewakili 25%. Jadi kita kaitkan 1/4 dengan 25%. Cikgu nak buktikan bahawa 1/4 adalah 25%. Baik, kita lorekkan dua bahagian daripada 4 potongan kek ni. Jadi pelajar, kita dapat berapa? Kita akan dapat 1/4. Kita akan dapat 2/4. 2/4 kawasan belurik ini. Bila yang kawasan belurik yang pertama ada 25%, belurik kedua ada 25%, jadi berapa pelajar? Kita akan dapat 25%. Jadi 25% tambah 25% akan dapat 50%. Akan dapat 50%. Jadi kita tengok gambar rajat bulatan ini, kalau 50% maksudnya separuh daripada semuanya. Jadi betul lah, dia adalah 50%. 50%. Maka kita kalau lorekkan lagi satu, kita akan dapat 50% lagi. 50% kalau penuh. Terus ini 25. Lorik kedua 25, yang ini 25, kita akan dapat 75%. Jadi kesimpulannya kita dapat bahawa bila 1/4 seperti nota di atas adalah 25%. Jika 2/4, kita lorekkan 2 kawasan ini ataupun kita makan 2 kek daripada 4 potongan ini. 2/4, kita akan dapat, kalau kita bahagikan, kecilkan, mudahkan, dapat 1/2. Jadi 1/2 ini yang kita biasa belajar di sekolah adalah separuh. Separuh, kalau kita dapat ujian, separuh berapa peratus? Ujian, kalau separuh maksudnya akan dapat 50%. Jadi 50%. Dan seterusnya. Jadi harap pelajar dapat faham tentang konsep perhubungan antara pecahan dan peratus supaya kita dapat faham tentang perpuluhan nanti. Jadi itu saja yang dapat cikgu kongsikan di sini. Harap dapat tekan butang melanggan dan tekan loceng untuk supaya tak terlepas apa jua video yang cikgu nak kongsikan.
dan boleh tekan kongsi, share dengan kawan supaya moga mereka dapat manfaat. Sekian, bye-bye.